Assalamualaikum dulur kabeh. Kali ini kita akan mengambil video apel 5000 pasukan Banser di alun-alun Demak tanggal 16 Desember 2018. Tahun-tahun dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, gerakan tidak ancur hari ini betul-betul menjadi sebuah organisasi yang elit, organisasi yang besar, organisasi yang dipandang oleh seluruh masyarakat tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk selalu mendukung channel kami supaya bisa berkembang dengan cara like video kami, kemudian klik subscribe bagi yang belum berlangganan, dan klik lonceng untuk mengikuti video terbaru dari kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Hadirin tamu undangan dipersilakan untuk duduk. Sahabat-sahabat sekalian, orasi kebangsaan pertama akan disampaikan oleh Ketua PW Gerakan Pemuda Ancol. Kepada sahabat Salahuddin Ali, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ketua Korwil Jawa Tengah dan ini sahabat Mujibur Rahman, calon DPD kita. Sahabat-sahabat dari pimpinan pusat, ada sahabat Ulil Arham, sahabat Sus'al Al-Habib, dan sahabat-sahabat pimpinan pusat yang lain yang tidak bisa tersebut satu persatu. Sahabat dari pimpinan wilayah yang turut juga hadir. Sahabat-sahabat dari pimpinan cabang Demak dan juga pimpinan cabang sekitar yang ikut hadir. Yang kami hormati Bapak Kapolres Demak, Bapak Arief Dahlian. Kita ucapkan selamat datang di Kabupaten Demak. Mudah-mudahan sukses pertama dalam bahasa di Demak. Puji Tuhan di rumah pada hari yang ini kita bisa lihat bersama-sama dalam rangka penegasan komitmen kita dalam negara-negara sesama Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bersama mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, tidak banyak yang ingin menyampaikan, tapi biar sahabat-sahabat kota dan sahabat pelapor yang tidak dengar, saya hanya menyampaikan bahwa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, satu-satu di Jawa Tengah semakin terus bertambah dan melimpah. Di tengah berbagai kenyataan, di tengah berbagai bumi dan lain sebagainya, tekad-tekad saudara-saudara kita bergabung di kesatuan gerakan pemuda Ansor Ansor menjadi satu kembali. Tentu ini menjadi semangat bagi kita untuk terus memacu diri, menata diri, bangun organisasi yang kuat. Kita ingin memastikan khususnya di Jawa Tengah, sebagai khusus di Demak, jangan sampai ada ruang-ruang kosong. Tidak tentang ini harus dipenuhi, harus ada kader-kader Ansor Banten. Hanya dengan demikianlah ruang gerak bagi kelompok-kelompok yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia akan tersisi dan akan musnah dari bumi Indonesia, bumi Jawa Tengah, dan bumi Tengah. Mari, dan saya ingatkan sahabat-sahabat, ketika sahabat-sahabat menggunakan seragam, ini bukan untuk basah-basahan, tetapi adalah ini adalah menunjukkan semangat satu kesatuan kita. Sahabat-sahabat, Anda bukanlah kriminal, tapi Anda adalah kriminal. Anda bukanlah kriminal, Anda adalah satu kesatuan. Maka sahabat-sahabat, semuanya harus patuh pada organisasi, patuh pada garis komando. Tidak boleh ada yang bergerak sendiri. Siap? Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Pancasila, NKRI, Aswaja, Nusantara. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyya ba'dah. Rabbiyaya yang lain yang saya hormati, Kasat Kornas yang kami banggakan, kami patuhi perintahnya. Pimpinan pusat yang hadir di sini ada di tahun di sini, di sini dan sebagainya. Ketua pimpinan wilayah Jawa Tengah serta jajarannya, pimpinan cabang Kabupaten Demak serta jajarannya dan sahabat-sahabat semua yang saya hormati, Bapak-Bapak, Bapak Kapolres yang baru, dan kami banggakan dan kami hormati Bapak Kandung juga hadir di sini. Alhamdulillah kita semua bekerja sama bahu-membahu dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, gerakan Pemuda Ansor hari ini betul-betul menjadi sebuah organisasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia.